janji saya tadi, Cak, kita akan bermain kuis dengan bintang tamu. Karena kita masuk dalam kuis sahabat. Maka calon boleh dibacakan peraturannya. Baik, saya akan memandu kuis sahabat ini. Yep. Di mana nanti ada akan dua tim, tim A dan tim B. Ini masing-masing berisi sepasang sahabat yang akan mengadu seberapa dekat persahabatan mereka. Tim A ada Kinal dan Nabila, tepuk tangan. Yep. Dan di tim B ada Akbar dan bayangannya. Bayangannya. Saya bawa sahabat, Pak. Sahabat kamu siapa? Sahabat pena. Ya, itu manulis. Halo, ini sahabat pena bukan kamu, Pak. Hah? Sahabat pena itu bukan kamu. Siapa? Kertas. Kok kertas? Sahabat pena kan kertas. Oh, pena bukan dengan kertas. Pilih dari antara ini siapa yang mungkin paling dekat dengan kamu. Iya. Paling dekat dia, Pak. Maksudnya secara persahabatan, bukan jarak. Oh, bukan jarak. Pepi deh, Pak. Boleh, Pep. Iya. Pepi sahabat kamu ya. Oh, Pepi. Bersahabat dengan Akbar. Silakan, Pepi. Saya bersahabat sama dia karena butuh aja, Pak. Memang awalnya persahabatan itu dari saling membutuhkan. Jadi, kita kenal udah lama, Pak. Oh, udah kenal lama? Iya, cuman baru tahu sekarang. Gitu. Ini termasuk teman lama. Teman lama. Teman lama itu lama janjian nggak datang-datang. Oh, itu beda lagi. Cah, tapi aturannya akan saya bacakan. Aturannya akan saya bacakan. Kuis sahabat ini, aturannya demikian. Nanti akan ada 9 kategori pertanyaan di layar. Ini adalah pertanyaan rebutan. Wah, nih. Rebutan. Rebutan. Saya panjat pinang, Pak. Loh, enggak, maksudnya siapa yang menjawab dengan cepat berarti tidak lambat. Maksudnya mencet bel nih. Ah, nanti tapi saya tentukan siap. Misalnya saya pilih tim A untuk memilih angka. Ini karena di balik angka ini adalah kategori-kategori pertanyaannya. Oh, tapi nanti setelah saya membacakan pertanyaannya, antara tim A dan B berebutan dengan cara memencet tombol. Bel. Nah, coba di... Pak, ntar kalau pencet, yang punya rumah keluar gimana nih, Pak? Lari. Kebiasaan nih. Pencet tombol, lari. Oh gitu, Pak. Biasa ngerjain. B, bandel anak dulu banget nih. Tapi, Cak, bentar nih, Cak. Saya pernah, Cak. Iseng dulu sering mencet bel, lari. Lari. Rumah saya sendiri. Pertama beri kesempatan kepada bintang tamu kita, tim A, Kina dan Nabilah, memilih kategori nomor berapa? Kan kita kan JKT48, jadi kita milih nomor 3. Nggak ada hubungannya. Oh, tahu. Tahu, 48 dan 48. 4 sama 8 kalau dijumlah 12. 12 itu kan 1 dan 2. Kalau dijumlah 3. Kebetulan pas ya, Pak. Di balik angka 3 ada soal matematika. Sekali lagi, ini adalah pertanyaan rebutan. Setelah saya selesai membacakan pertanyaan, silakan saling adu cepat untuk menjawab. Pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Memencet tombol setelah saya selesai membaca soal. Arman, belum. Ini baru Arman. Si Bujana, yang lain belum. Arman mempunyai satu teman. Ingat, Arman mempunyai satu teman. Dan Budi mempunyai satu teman. Pertanyaannya, berapa jumlah kalau mereka semua sedang berkumpul? Tim A, silakan. Empat. Budi satu, Arman satu, empat. Sama temannya dua. Empat. Salah. Pencet dong, pencet. Udah, tangan saya dipencet. Nih, tombol. Misalnya yang pencetin. Nah, nih. Silahkan. Berapa jawab dia, Pak? Empat. Nah, salah. Situ nggak pernah, jebakannya dia nggak pernah tahu, makanya tidak jawabnya tahu. Polos. Emang berapa? Pertanyaannya jebakan. Emang berapa? Kumpulnya di mana? Jawabannya 3. Kenapa? Karena Arman sama Budi itu temannya sama, jadi 3. Nah. Benar. Berarti maksud Anda Arman punya satu teman, Budi punya teman satu, ini orangnya sama. Sama. Jadi 3 orang. 3. Salah. Yang betul jawabannya kalau mereka berkumpul hanya 2. Kenapa, Pak? Karena temannya Budi ya Arman, temannya Arman ya Budi.
kelincahan berpikir. Mereka bahagia sekali loh, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya. Iya, saya tim B bahagia. Boleh tim B, boleh memilih. Sekarang kita kasih tim B untuk memilih kategori. Ya. Nomor berapa? Ya, karena kita dari level 42. Wush. Iya kan? Level 42 apaan? Apa grup band, grup band. Grup band jangan jadul banget. Nah, ya, yang kenal. Karena kita selalu bersemangat 45, jadi saya pilih nomor 9. Oh, 45 ditambah 9. Ya. Silakan dibuka, 9 adalah kategori pertanyaan ya. Untuk... PPKN. Iya, saya bacakan pertanyaan. Perhatikan PPKN, baik-baik. PPKN apa sih, Pak? Pendidikan Kewarganegaraan. Oh, iya. Ya. Coba, kalau ini ya, perhatikan baik-baik ini berhubungan dengan perilaku. Iya. Yang budi luhur ya. Iya. Budi pekerti termasuk. Ya. Ah, Anda betul. 100. 100. Ya, pertanyaannya rame ya kayak di pasar. Kalau sedang terjadi sebuah kecelakaan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Tim B, silakan. Segera menolong, membawa ke rumah sakit. Betul. Tanpa banyak tanya, langsung tolongin, Pak. Langsung kita tolongin. Gak ada jawaban lain. Salah. Salah. Salah gimana? Itu udah benar, Pak, tindakannya, Pak. Eh, salah. Mungkin bisa dilempar ke tim B. Sebentar. Apa? Q-card-nya kebalik? Kebalik, Pak. Aduh. Nah. Yuk, menolong, Pak. Ya. Salah. Update sosial media. Nah, dia langsung ditolongin. Foto-foto pas ini. Ini kelihatan anak muda banget. Oh, iya, benar. Lagi selangkangan nih di sini. Gitu. Nah, ya ditolongin. Dua-duanya salah. Loh. Kalau sedang terjadi kecelakaan yang harus kita lakukan adalah minta tolong. Kok minta tolong? Karena yang kecelakaan kita. Kan saya tidak menyebut kalau kita melihat kecelakaan. Tadi pertanyaannya apa? Kalau sedang terjadi sebuah kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Bukan kalau kita melihat kecelakaan, bukan melihat kecelakaan. Oh, ini yang celaka kita. Minta tolong ya. Minta tolong dong. Wah, saya Pak. Ini kayak saya kaya Pak. Saya Pak. Skor masih 0-0. Iman Pak. Bapak tuh gak jelas, gak ngasih ke arah yang benar gitu Pak. Iya, maka, gak positif nih orang, iya. Gitu. Nih. Ngasih pertanyaan kayak perang, banyak jebakannya. Iya, gak bakal benar jawabannya. Saya sendiri takut terjebak gitu. Tapi kayaknya ini persahabatan mereka belum terlalu erat. Makanya belum bisa menjawab erat. Pertanyaan. Kurang coba keumpak. Langsung aja ke tim lagi. Silakan, pilih lagi mana nomornya. Tinggal ada 7. 4, Pak. 4. Nomor 4. Nomor 4 kategorinya adalah, kita lihat bersama, biologi. Biologi. Perhatikan baik-baik. Bagian tubuh mana yang berpasangan tapi tidak boleh disebut bersamaan atau berulang karena akan merubah arti. Ayo. Bagian tubuh mana yang berpasangan tapi tidak bisa disebutkan dua bersamaan kali karena atau berulang karena akan merubah arti. Oke. Tipe. Ntar Pak, ini diskusi dulu. Wah, nih. Hah? Udah saya kasih tahu nih, Pak. Yang berpasangan. Silakan, Baby. Merubah. Sudah dikasih tahu Akbar tadi? Udah. Lu kagak ngomong apa-apa di kuping. Paru-paru. Paru-paru itu berpasangan, paru-paru. Iya, tapi itu kalau disebutkan tidak merubah arti, artinya tetap paru-paru. Eh, merubah arti, Pak. Emang paru-paru apa? Kalau paru kan lauk nih. Paru doang kan lauk. Iya, tapi kan memang itu nama organnya paru-paru. Aduh, salah satu kesempatan. Tangan. Tangan berpasangan, betul. Kan bisa tangan kanan, Pak. Kalau direbut berulang, tangan-tangan. Tangan-tangan, beda artinya. Mata, Pak, mata. Mata. Ayo, Pak. Mata. Betul. Mata, sekali. Pak, saya mau jawab gitu, Pak, keduluan, Pak. Katanya sekali doang, dia dua kali jawab, Pak. Ya, terserah saya. Sekarang... Lanjut. Pertanyaan berikutnya, karena tinggal satu pertanyaan ya. Saya langsung pilihkan, tidak dari nomor. Ini pertanyaan yang agak susah karena ini kimia. Perhatikan baik-baik. Warna orange, oranye, adalah perpaduan antara warna merah dan warna kuning. Ya. Yeah. Pertanyaannya, berasal dari manakah warna
biru. Tim B, silakan. Apa hijau biru? Dan merah. Hijau dan merah. Salah. Salah. Tim A. Jangan dipusat. Listriknya nanti drop turun. Makan listrik banyak. Warna biru berasal dari? Kuning sama hijau, Pak. Kuning dan hijau, salah. Emang yang benar, Pak? Hijau dan merah. Warna oranye adalah perpaduan warna merah dan kuning. Iya. Warna biru berasal dari akibat pukulan benda tumpul. Anda nggak percaya, boleh dicoba sini. Silakan dicoba kalau nggak percaya, pasti ya, biru. Nggak selalu biru, Pak, kadang-kadang merah. Kadang-kadang pasti biru. Kekuatannya, Pak. Gantung. Kekuatannya segimana? Udah, kalau nggak percaya, dicoba sini. Nggak percaya. Tapi, Cak, dengan berakhirnya pertanyaan terakhir, maka pemenangnya adalah... Kita lihat nilainya tim B, nol. Tim B, nol. Tim A, 100. Oke, kalau gitu terima kasih Nabila dan Kina. Dan setelah ini masih ada yang lebih menarik lagi, lebih lucu lagi. Dan jangan kemana-mana, tetap di WIB Waktu Indonesia Bersanda. Saya punya utang, taruhlah 1 juta kepada Anda. Iya. Ya kan? Iya. Saya bayar 500 ribu. Iya. Ini kurang atau enggak? Kurang, Pak. Anda merasa kurang? Kurang. Saya harus ikhlas menerima kekurangan.